Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga Anda selalu sehat dan berlimpah rezeki. Amin. Video ini adalah kelanjutan dari video yang berjudul 10 arti mimpi akan mendapat rezeki besar menurut kitab Primbon Jawa. Di dalam buku kuno peninggalan nenek moyang ini, ternyata masih dapat ditemukan lagi 20 mimpi yang merupakan pertanda bahwa Anda akan ketiban rezeki. Mimpi seringkali diidentikkan dengan pesan dari Tuhan, leluhur, maupun alam semesta yang mencoba memberikan pertanda mengenai tentang apa yang akan terjadi pada kehidupan kita. Sehingga sejak dari zaman dulu, manusia mencoba mencari arti daripada mimpi-mimpinya. Berikut ini adalah 20 arti mimpi sebagai pertanda bahwa Anda akan mendapatkan rezeki. 1. Mimpi badan keluar kutu atau penuh dengan luka. Mimpi yang satu ini memang terdengar menyeramkan, bagaimana tidak apabila tiba-tiba keluar banyak kutu dari sekujur badan Anda, atau tiba-tiba badan Anda jadi penuh dengan luka. Namun, tenang saja, karena mimpi ini justru akan membawa kabar baik bagi Anda. Jika Anda bermimpi hal tersebut semalam, itu pertanda Anda akan memperoleh rezeki, atau apabila sedang sakit, maka akan sembuh. 2. Mimpi badan Anda berkeringat. Terdengar aneh memang apabila Anda bermimpi tentang badan Anda yang sedang berkeringat, mungkin mimpi sedang berolahraga, atau sedang berjemur di pantai. Tetapi siapa sangka, Anda bisa tersenyum lebar bila semalam mimpi mengenai badan berkeringat. Karena dalam waktu dekat, Anda akan memperoleh rezeki ataupun kebahagiaan. 3. Mimpi bersawah ladang. Mimpi ini bisa berarti bahwa Anda bermimpi sedang menggarap sawah ladang, atau mimpi mempunyai sawah ladang. Dapat ditafsirkan pula bahwa Anda mimpi tengah berada di sawah atau ladang. Anda beruntung jika semalam bermimpi tentang sawah ladang ini, karena diramalkan Anda akan mudah dalam memperoleh rezeki. 4. Mimpi diberi anak kecil atau bayi. Mimpi ini juga ditafsirkan menjadi mimpi menggendong bayi. Akan lebih bagus lagi penafsirannya, apabila bayi yang sedang Anda gendong tiba-tiba buang air besar. Siap-siaplah berbahagia, jika Anda benar mengalami mimpi tersebut semalam, karena hampir sudah bisa dipastikan bahwa Anda akan ketiban rezeki besar. 5. Mimpi badan diselimuti awan putih. Mimpi ini terdengar agak aneh dan tidak masuk akal, tapi salah satu di antara penonton pasti pernah mengalaminya. Penafsiran yang lebih masuk akal adalah Anda mimpi sedang terbang di angkasa, entah dengan parasut, atau dengan balon udara. Mimpi ini juga termasuk salah satu mimpi yang akan membawa keberuntungan. Mimpi ini pertanda bahwa dalam waktu dekat, kehidupan Anda akan diselimuti oleh banyak rezeki. 6. Mimpi kejatuhan bulan. Mimpi ini jarang dialami oleh kita, bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah mengalami mimpi kejatuhan rembulan. Mimpi yang langka ini juga mempunyai arti yang baik bagi kehidupan Anda. Jangan terkejut apabila dalam waktu tidak lama setelah mimpi tersebut, Anda akan mendapatkan rezeki nomplok yang lumayan besar. 7. Mimpi kepala Anda dipegang orang. Mimpi yang kelihatannya sepele ini, ternyata mempunyai makna penting terutama bagi Anda yang masih jomblo. Bagi Anda yang belum punya pasangan, bila mengalami mimpi ini, maka hal itu adalah hal baik, karena dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan jodoh. Namun jika Anda sudah menikah atau sudah punya jodoh, maka mimpi itu berarti Anda akan mendapat rezeki. 8. Mimpi makan daging kambing. Pernahkah Anda mimpi di malam hari seolah-olah sedang berada di tengah pesta yang meriah? Dan di sana Anda memakan hidangan yang ternyata terbuat dari daging kambing, ini ternyata merupakan kabar baik bagi Anda. Selain mendapatkan mimpi yang enak, Anda ternyata juga akan mendapatkan keenakan di dunia nyata, yaitu berupa rezeki yang dijamin halal asal-usulnya. 9. Mimpi melihat banyak kambing.
Sedikit berbeda dengan mimpi pada poin sebelumnya, mimpi melihat banyak kambing mempunyai makna yang berhubungan dengan usaha atau pekerjaan Anda. Mimpi ini pertanda bahwa usaha atau pekerjaan Anda akan sukses, dan menghasilkan rezeki yang halal. 10. Mimpi melihat bintang turun di atas rumah Anda. Mimpi yang satu ini juga tidak dialami oleh kebanyakan orang, hanya orang-orang tertentu yang memang dipercayai oleh Tuhan untuk mengemban tanggung jawab yang besar. Mimpi ini berarti bahwa Anda terpilih untuk menerima rezeki besar dari Tuhan, yang harus Anda gunakan untuk menolong banyak orang. 11. Melihat bunga melati. Meskipun identik dengan hal mistik, namun bila Anda mimpi melihat bunga melati ini, maka Anda bisa tersenyum bila mengetahui maknanya. Mimpi melihat bunga melati pada waktu tengah malam, maupun menjelang subuh akan membawa arti baik bagi kehidupan Anda. Mimpi ini pertanda bahwa dalam waktu dekat, Anda akan memperoleh rezeki yang melimpah. 12. Mimpi melihat hujan gerimis. Banyak orang bilang kalau mimpi hujan-hujanan pertanda akan jatuh sakit. Namun hal ini akan memiliki makna berbeda, apabila Anda hanya melihatnya saja. Bagi Anda yang semalam bermimpi melihat hujan gerimis, itu adalah pertanda bahwa pundi-pundi kekayaan Anda akan semakin bertambah. 13. Mimpi melihat padang yang luas. Anda orang yang beruntung apabila semalam bermimpi tengah berada di ladang yang luas. Anda seperti benar-benar menikmati kebebasan Anda di tempat yang luas tersebut. Hal itu sebetulnya adalah pertanda tentang hidup Anda. Anda dalam waktu dekat akan dilapangkan rezekinya oleh Sang Pencipta. 14. Mimpi melihat pemandangan yang luas dalam suatu jarak yang tinggi. Mimpi ini maksudnya bisa juga ketika Anda mimpi naik pesawat ataupun mendaki tempat yang tinggi, seperti sebuah gunung misalnya. Mimpi ini diartikan bahwa Anda akan mengalami kemudahan dalam mengumpulkan rezeki, ataupun akan naik jabatan. 15. Mimpi melihat pohon kurma. Apabila di dalam mimpi Anda, ternyata Anda mendapati pohon kurma, terutama jika sedang berbuah dengan lebat, maka itu pertanda sangat bagus. Mimpi itu dalam kitab Primbon Jawa ditafsirkan bahwa Anda akan segera memperoleh rezeki dalam usaha Anda, ataupun akan sembuh dari sakit. 16. Mimpi memeluk istri sendiri. Mimpi ini pasti sering terjadi bagi Anda yang sudah menikah dan berkeluarga. Mimpi sedang memeluk istri tercinta ternyata membawa pesan baik bagi kehidupan Anda di dunia nyata. Mimpi ini sebagai simbol bahwa Anda akan segera merasa aman dan tenang dengan keluarnya Anda dari masalah kehidupan, seperti masalah keuangan. 17. Mimpi memetik buah-buahan. Mimpi yang menyenangkan ini ternyata syarat makna. Itu adalah naluri bawah sadar Anda, yang sedang memberitahu bahwa apa yang Anda kerjakan selama ini akan membuahkan hasil. Mimpi ini pertanda bahwa dalam waktu dekat, Anda akan kebanjiran rezeki sebagai hasil panen dari kerja keras Anda. Namun ini hanya berlaku apabila buah-buahan yang Anda petik dalam mimpi tidak busuk. 19. Mimpi memungut anak yatim. Ini adalah hal yang luar biasa bila Anda memimpikannya. Ini mengindikasikan bahwa Anda adalah orang baik. Jauh dalam lubuk hati Anda, Anda selalu ingin berbuat kebaikan kepada anak-anak yatim, yang mungkin belum sempat Anda lakukan. Atau bahkan Anda sering menyantuni mereka sehingga sampai terbawa mimpi. Mimpi ini perlambang bahwa rezeki Anda akan dimudahkan dan akan mengalir terus-menerus. 20. Mimpi menghadiri pemakaman raja atau sultan. Mimpi ini meskipun tentang duka cita, namun dalam kitab Primbon Jawa, penafsirannya sungguh mengejutkan. Apabila ada orang yang mimpi hal ini, maka bersiaplah untuk membuka rekening bank, karena dia akan mendapatkan warisan atau rezeki besar.